Aksi ugal-ugalan sopir truk kontainer hingga menabrak sejumlah kendaraan di sepanjang Jalan Hasyim Asy'ari Kota Tangerang, Banten terjadi Kamis sore kemarin. Sempat terjadi kejar-kejaran antara pengguna jalan yang menjadi korban dan truk kontainer yang melarikan diri. Truk kontainer akhirnya berhenti setelah menabrak Tugu Adipura. Polisi langsung membawa sopir truk agar tak menjadi sasaran amukan warga. Beberapa kendaraan rusak dan sejumlah pengendara terluka setelah terseret dan terjatuh akibat tertabrak truk. Dari hasil pemeriksaan sementara, sopir diduga mengendarai truk dalam kondisi mabuk dan dalam pengaruh narkoba. 7 korban luka, termasuk sopir truk, dirawat di sejumlah rumah sakit di Tangerang. Sementara salah satu korban luka yang dirawat di Rumah Sakit Sari Asih Cipondo, kondisinya sudah membaik dan saat ini dalam penanganan dokter ahli tulang. Lakukan tes urin, dari tes urin ini dinyatakan bahwa sopir urinnya mengandung metamfetamin. Ya, saat ini kita sedang kembangkan dan kita juga lakukan penggeledahan terhadap truknya dan kita temukan barang bukti yang lain juga terkait masalah narkoba. Jadi seperti itu. Pasien satu orang saat ini sudah mendapat perawatan yang baik di rumah sakit kami. Sudah mendapat proses rawat inap, sedang proses untuk pengobatan, seperti itu. Untuk luka-lukanya sendiri seperti apa, dokter? Kalau untuk luka, ya mungkin kami tidak berhak menjelaskan ya, tapi tidak ada luka yang berat ya di pasien, masih stabil untuk lukanya dan sudah mendapat penanganan dari dokter tulang, seperti itu.